Bruno Matos membuka peluang untuk kembali ke Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu adalah klub yang dibelanya pada putaran pertama Shopee Liga 1 2019. Memasuki paruh musim, Persija Jakarta mencoret Bruno Matos. Sejumlah dugaan mencuat, mulai dari perselisihannya dengan pelatih Macan Kemayoran saat itu, Julio Banuelos. Bruno Matos akhir-akhir ini memberikan kode bahwa dirinya akan kembali ke Persija Jakarta lewat unggahan instastory mereka. Berikut beberapa momen saat Bruno Matos berseragam Persija Jakarta. Juragan Sport sajikan untuk Anda.